welcome back to my channel. Hari ini aku di mana coba? Jam 8 udah nangkring di sini. Ini di Aeon dong. Aeon Big tapi tuh Aeon, kelihatan enggak sih Aeonnya? Ngeblur ya. Gue pakai ceritanya gue sok-sokan pakai sinematik, guys. Jadi gue nih sekarang di Aeon Big. Lagi pengen beli rotinya Aeon, enak banget kan. Terus ini gue beli kaos di Aeon juga nih. Tuh, ada gambar kucing di belakang ya. Pengen lihat kaos juga, kaos oblong-oblong gombrong gini, gue suka beli di sini. Bahannya enak, harganya juga oke. Ini kalau nggak salah lagi diskon 28 ringgit apa 25 ringgit gitu. Murah kan? Ya kan, untuk kaos oblong terus bahannya enak. Nah, itu terus sekarang gue tuh kan biasanya kalau misalnya nggak ada janjian sama temen apa gimana, gue suka nge-gym gitu kan. Nah, karena kaki aku lagi cedera, guys, datang cedera. Cedera. Ini biru gitu loh, biru. Karena hiking trail ya, namanya trail di Tugu. Trail di Tugu sama temen, terus ke cetek, ke Sleo, cetok gitu bunyi, cetok gitu. Bunyi tulang, kretek gitu. Waktu kemarin aku cerita sama cleaning aku, dia bilang mau diurut nggak, dia manggil aku Dik ya, mau diurut nggak Dik, katanya nggak mau, aku nggak suka diurut, nggak suka diurut, nggak suka dipijit, massage gitu. Pernah di Jambi massage cerah ikut-ikutan kakak aku lah ke salon ya, besoknya badan aku sakit. Emang nggak bisa loh, nggak bisa dipijit-pijit, di massage, di apa. Ah, pokoknya gitu-gitulah, gak suka. Oke ya guys, segitu aja curhat aku soal keseleo kaki. Sekarang kita lagi menunggu. Gue nunggu sejam lagi untuk Aeon Big-nya buka. Gue mau nonton Korea. Oke. Di mobil aja. Begitulah hidup aku. Hidupnya di mobil setengah. Oke. Thousands of tears later. Oke guys, udah jam 9. Akhirnya gue nonton-nonton gak berasa, udah jam 9 aja. Oke, kita ciao, belanja, jajan. Jajan di... mana aku liat dompet? Gak ada dompet. Jajan di Aeon Big. Karena gue kepikiran, tadi mau ke Aeon Big atau mau ke ini ya, Lotus ya. Tapi gue tuh pengen bakery-nya, guys. Enak deh bakery-nya. Bakery-nya Aeon Big tuh enak menurut gue. Menurut Egg. Menurut kalian. Oke, bye. Oh my god, lagunya kenceng banget, guys. Ini masih pada tutup-tutup karena kan masih jam 9. Mungkin yang lainnya pada buka jam 10 ya. Nah, ini kita ke atas, guys. Aeon Big-nya ada di atas posisinya. Ini kita sudah sampai, let's go, kita belanja. Ini sebelah kiri promo-promo cenah. Jadi yang lagi promo-promo mungkin kan, yang lagi pada diskon. Ini Purbaya suka ini nih. Ini oke nih ya, fabric. Jadi tuh saya tuh pernah kehujanan, guys, meriang dia, sakit. Nih, biar dia nggak kehujanan lagi, gue beliin ini. Beli honey. Ini kok kayak menarik ya? Wow, enak lah ya. Di aroma biasanya enak sih. Oke, baiklah, karena musiknya semakin kencang, semakin mendekat, semakin kencang. Jadi aku pakai dubbing aja, guys. Jadi ini aku lagi cari tanaman. Jadi tuh aku tuh suka sebenarnya sama tanaman. Tapi kenapa dia setiap kalau aku beli tuh selalu mati gitu loh, guys. Jadi tuh tangan aku tuh emang gak cocok kayaknya sama tanaman. Jadi aku, tapi tetap aku pengen gitu. Gimana ya? Jadi
Jadi aku cari tanaman yang tahan banting kayak kaktus gitu kan, dia susah mati ya. Terus ini yang daun-daun yang daun yang keras-keras gitu. Ya yang susah mati lah. Nah itu aku baru mau pelihara gitu. Sempet aku beli yang enggak keras gitu daunnya. Mati sekarang udah kering. Padahal aku rajin siram loh, entah kebanyakan air, entah apalah pokoknya. Jadi aku sekarang lagi mencari lagi yang lucu. Nah ini aku lihat lucu banget guys. Dia ada berbagai macam kaktus di dalam satu pot. Jadi emang aku nyari untuk taruh di depan TV. Akhirnya aku memutuskan ambil yang ini. Tara, lucu banget ya. Nah ini juga aku beli karena dia lucu banget gak sih? Apa sih namanya? Potnya kayak gitu. Lucu banget ada. Kayak gitu. Kayak jendela. Ini juga lucu ya. Potnya ini, coba lihat deh. Nah ini aku ngeliat, ini model baru nih kayaknya. Maksud aku ini baru dateng kayaknya dari Dika Ayon. Ini kaos-kaosnya lucu banget. Ini yang warna hijau, apem balik. Terus yang warna hitam, ini ada rumah Malaysia, bendera gitu. Terus ini kayak ciri khas Malaysia gitu loh guys. Nah ini ABC Ice gitu. Ya kan lucu banget ya. Akhirnya aku beli dua, ini ice cream potong ini satu. Nah ini untuk si Sekti aku beli, lucu juga. Sama aku beli yang apem balik. Tuh, apem baliknya lucu banget. Aku suka warna hijaunya. Nah ini aku dapat yang satu aku pernah beli dulu. Tapi aku kasih ke kakak aku, itu kaos yang oversize warna oranye tadi. Kita ke aisle ini. Aku mau cari teh yang kata temen aku enak. Lihat beginian, minuman herbal katanya guys. Cincau. Coba apa ya? Harganya 5,5. Coba. Selama. Sumpah ini banyak banget ya, pilihan bulldognya. Dari yang rasa baru pun ada dong. Aku bingung saking banyak pilihan. Saking banyak pilihannya bingung dong mau yang mana. Akhirnya aku memilih yang original. Saking bingung. Bingung malahan. Coba dong kalian apa biasanya kalau bulldog? Ini kalau tiba-tiba Dede mau pasta bolognese. Terus biasanya kalau aku buat pasta itu pakai tomat gini lagi guys. Jadi biar biar enak. Ini paste-nya, karinya. Nah ini yang itu nih, bubuknya. Wow, aku happy banget dapat daging crab, guys. Dapat daging kepiting. Aku udah nyari lama banget yang daging kalengnya, tapi nggak nemu-nemu. Rupanya ada yang frozen. Baiklah, aku beli. Nah, ini aku beli jamur buat
jamur crispy. Dan aku beli roti juga karena stok sudah habis di rumah. Ini dia roti yang aku mau, Tara. Ini rekomen, ini enak banget. Dan itu aku tanya ke temen aku ya. Sumpah. Ini yang favorit papa aku. Kalau papa aku kesini suka banget ke Ayon ini karena rotinya. Jadi tuh aku nanya ke temen aku kan, Ayon biasa ada nggak sih roti? Katanya ada guys. Jadi aku next aku coba di Ayon biasa. Ada nggak rotinya? Karena aku lupa ada apa enggaknya, nggak ngeh gitu. Nah kalau di Ayon Big aku ya tahu ada, makanya aku suka kesini karena ada si roti ini loh. Ini roti kesukaan aku semua, menurut aku enak-enak semua. Ini merek mie ayam kesukaan aku. Mie ayam ramen namanya. Dibanding, nah yang ini guys. Dibanding yang lain-lainnya. Aku penasaran sih pengen coba yang warna hijau itu. Yang bayam kayaknya deh. Tapi, enggak lah dulu. Nah ini aku lagi cari expired date-nya lagi lihat. Karena kebanyakan ada yang udah bentar lagi expired gitu loh. Kecap asin di rumah sudah habis, makanya aku cari kecap asin apa ya yang enak begitu. Ini snack, sekarang abang lagi suka banget sama biskof. Ini kalau selai olay buat dranya, sekti. Seperti biasa nggak sesuai list guys, banyak yang di luar list. Ini harusnya yang terakhir yang gue beli untuk ini loh, mampet. Ada WC mampet si Rania kan, kalau itu kan pakai tisu, tisu tuh banyak banget, jadi mampet guys, mampet. Ini mau nyari untuk biar nggak mampet gitu lah. Ini kali ya. Ada acara di rumah gue ya, arisan. Ini buat es buah kali ya, segede bagong. Ini lumayan bisa buat pizza, bisa buat motong, ya kan? Aku balik lagi ke tempat baju guys, ngelihat baju garis-garis ini lucu banget buat Raya Ryan. Ini juga follow your dream buat Ranya. Ya kan tadi aku udah beliin buat Sekti, oleh-oleh buat Sekti, buat Dede, buat Abang sudah ada. Mereka satu-satu aja cukup lah. Kalau aku kan yang belinya, jadi terserah aku mau berapa. Vlog aku hari ini belanja di Aeon yang cuma mau beli 10 piece kayaknya, 10 biji lah, 10 bahan gitu. Terus sama roti, yang paling bener tuh gue pengen beli roti karena nenek Tan suka banget sama roti Aeon. Terus gue ngerasa emang enak gitu rotinya. Itu doang guys, jadinya habisnya malah 600 ringgit.
Aduh, aku nggak tahu beli apa. Itu kayaknya kebanyakan beli baju ya. Kaos-kaosnya kan lucu-lucu. Aeon ini rekomend pokoknya. Rekomend ya menurut gue kaos-kaos di Aeon. Gue lupa di Indonesia tuh ada Aeon nggak sih? Kayaknya ada deh. Iya ya, kayaknya ada. Oke deh, segitu aja. Jangan lupa di like, comment, and subscribe biar aku semangat buat ngevlog lagi. Bagi yang suka nonton vlog-vlog belanja, kayak aku gitu suka banget nonton vlog-vlog belanja. Jadi wajar kalau aku juga suka ngevlog belanja gitu, ya kan? Oke, thank you for watching. Bye. Oh my god, guys, gue kesel banget. Masa dari Aeon itu, dari rumah, dari sekolah anak-anak ke Aeon itu gak lewat tol. Pas pulang dia minta tol. Secara touch and go gue lagi dipinjam sama abang. Jadi bingung ya kan. Akhirnya bisa dong, lurus aja gue ngikutin jalan, gak perlu pakai tol. Kenapa mesti lewat tol, guys? Sedih banget.